Paimon itu pembandingan Messi dan Ronaldo itu adil nggak? Nggak adil bang, nggak setuju. Ya memang Ronaldo itu nggak perlu diperbandingkan lagi. Udah faktanya udah terbukti. Messi nggak? Ya, Messi buktinya mana mak? Bukti apanya? Ya waktu pertandingan nah, pertama dia kemarin itu. Nah itu maksudku. Dia kemarin main dari menit keberapa? Ya. Sudah. Cuman kontribusinya kan ada mengasiskan cetak gol. Dan sebenarnya dia bisa cetak gol kalau mau si Mbappe ngopor. Ya. Kan gitu dia. Berarti Mbappe ini masalahnya. Iya. Jadi Liga Inggris sekarang ketat ya. Ketat sama-sama poinnya 10 kalau nggak salah. Pertama, pertama MU, kedua Chelsea, ketiga Liverpool. Sama. Baru MU. Nah, itu. Apanya pun sama kayaknya. Selisih golnya. Selisih gol sama. 3-1, 3-1 semua. Memasukkan seri sama ya? Sama. Ada 4 kali main. Selisih plus 8 semua kan? Iya. Plus 8. 11-3 sama 9-1. Diikuti oleh MC. City dan kelima? 5 Brighton. Oh, break Albion itu ya? Klubnya Ben White yang lama ya? Ben White. Ben White sementara aja tuh, Mak. Sementara aja tuh, Mak. Ya, enggak juga, Mak. Jadi ya itu ya, MU ya di peringkat pertama. Oke, berarti di nah, di grup B ini Bang yang lebih neraka lagi kalau menurutku nih. Milan, Liverpool. Milan, ATM, Liverpool, Porto. Nah, ini merata nih kan. Tapi masih panjang, Mak. Apa? Masih panjang ininya pertandingannya. Iya, cuma kan harus berkonsentrasi antara liga sama Liga Champion kan gitu. Betul. Tapi tetap harus bersamaan dia, Bang. Apa tuh? Bergulirnya Liga Champion sama liga iya, domestik. Ya harus. Enggak harus kayak Piala Dunia satu bulan plong gitu, Bang. Enggak. Karena dia kan sama-sama ini juga kan. Sama-sama kompetisi yang bisa berjalan seiringan. Memang, Bang. Tadi kita nyangkut di pembahasan Arsenal apakah masuk di Europa Conference League Liga Champion namanya. Atau Liga Eropa atau ada kasta ketiga. Ada kasta ketiga. Europa Conference League namanya. Kompetisi atau kasta ketiga. Atau dengan kata lain apa kompetisi? Kompetisi kacang tim, ya. Aduh, kacang. Ini balik kayak pepatah tadi ya kan. Lupa kacang akan kulitnya. Bos, Son di situ main. Son. Oh, Son Tottenham. Tottenham. Oh, main di situ. Jadi itu ini untuk berapa kemarin, tim peringkat kalau di 7. Inggris itu klub peringkat ke-7. Jadi 1 2 3 4 itu ke Liga Champions kan? Oke. 4 Liga Eropa. Berapa tuh ya? 3 sampai 5. 5 sampai 6. 5 sampai 6 penyisian. Itu di Euro. Liga Malam Jumat, ya. Euro. Kemudian 7 peringkat 7 itu kemari. Oh, ke Liga Kacangan tadi. Ternyata Arsenal nggak masuk sini. Nggak masuk juga, Bang. Yep. Berarti jadi klasemen utama Liga. New peringkat 8. Ya, sikit lagi dia. Mungkin nanti di Champion Asia dia. Okay. Champion Asia. Berarti antara juara Asia sama juara Arsenal langsung. Sama Arsenal langsung. Aduh, nggak boleh sebut merek. Meriam nanti. Aduh. Dia mungkin merajuk lah. Kayaknya ikut apa dia nih? Piala Edi Rahmayadi. Bisa jadi. Edi Rahmayadi Cup. Kabarnya udah mau diundang sama Pak Edi. Tapi memang cocok ketemu Mas Herib tadi dia tuh ya. Hah? Sama Herib. Jadi perangnya bukan di apa? Di lapangan. Ini Meriamnya letup apa enggak ini kan itu. Berarti enggak masuk ya, Bang? Sama sekali enggak masuk ya? Aduh. Udah lah kita abaikan aja lah Arsenal ini. Ini aja yang lagi serunya nih, Bang. MU nih, Bang. Apa? MU. Kalau MU tadi lawan Young Boys. Ini paling tidak harus menang banyak ini MU nih, Mak. Mainnya di mana? Di kandang mana? Itu grup apa itu? F ya? Dia di grup E. Di grup F ya. Tapi kenapa harus grup F yang di luar tanding, Bang? Nah, itu kan apa namanya? Undian. Undian ya? Iyalah. Bebas, mau siapa luar mau main. Undiannya apa? Undiannya memang di tanggal 14 itu bukan hanya MU aja yang main kali. Ada satu lagi yang main tuh. Ada satu lagi kan? Cuman ya, mungkin iya, yang disiarkan yang enggak, cuma MU. Satu. Tuh, yang Boy sama MU aja. Baru di tanggal 15-nya baru satu lagi. Barcelona lawan Bayern Munich. Bukan yang disiarkan di apa di TV. Yang disiarkan pada hari Kamis itu ada hari Selasa itu ada dua Partizan Belgrade kalau nggak salah lawan apa ya ntar oh Sheffield lawan Southampton yang best lawan MU itu kira-kira gimana dengan aduh kalau ini ajang pembuktian Ronaldo aja bang Ronaldo ya karena kan dia berambisi kali untuk juara. Selain juara liga domestik, dia ingin juga menyandingkan Liga Champions.